Halo guys, kita unboxing ikan lagi yuk. Ini salah satu belanjaan kita yang kemarin. Ini ikan mas koki jenis oranda. Pertama-tama kita buka dulu bungkusnya, lalu kita masukin ke toples. Nah sekarang ikannya udah ada di toples. Oh iya, nenek moyang ikan mas koki sebenarnya tak jauh berbeda loh dengan ikan mas biasa. Namun karena manusia melakukan perkawinan silang pada nenek moyang ikan mas koki, akhirnya ikan mas koki yang ada saat ini mempunyai bentuk dan berbeda-beda dan unik. Sekarang waktunya kita masukin ikan kokinya ke kolam. Tuh lihat, ikan koki yang ada di kolam udah gak sabar pengen kenalan sama teman barunya. Oh iya, hampir semua ikan mas koki yang ada di kolam aku ini jenis oranda ya. Sekarang waktunya kita masukin ikannya ke kolam. Maaf ya koki, jarinya kekecilan. Nah sekarang koki baru udah ada di kolam. Selamat datang di kolam baru koki. Tuh lihat, lucu banget kan ya tingkah pola mereka. Unboxing ikan lainnya di part selanjutnya ya.